Masih ada 3 di Toy City ini ya, Toy City Botani Square. Oke. Kita lihat lagi di sini. Wah, ada yang premium ya. Masih ada ini. Ini enggak ada yang mau ngambil nih. Ya, halo semuanya, balik lagi dengan gua Rido di channel Unbevox. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan hunting kecil-kecilan. Ini ada Marvel. Wah, ini lagi diskon ya. 119.000. Zamaknya jadi 59.000. Ini ada ini di Toy City bawah ya. Oke, kita yang Johnny Lighting itu berapa bang? Itu yang mobil TLC biru. $209, nggak diskon ya? Oh, tadi lot E sama lot F. Ini di sini ada Porsche hijau. Porsche hijau. Harganya 59.900 majoret. Ini kalau untuk toko mainan ini agak lebih mahal ya. Untuk Hot Wheels ini berapa? Oh, masih 30.000. Oke, kita lihat. Ini ada motrot warna merah nih. Ini Hot Wheels yang masih lot lama. Oke. Wah, nggak ada yang bagus ya ini. Fantasi semua guys. Wih, keren nih. Lamborghini Reventon. Di harganya 59.000. Lagi diskon ya, diskon 20%. Oke, tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik guys. Sisi ini mana lagi nih? Ini ada, nah ini Trueno. Ini harganya berapa nih? 164.900. Top model bukan? Oh bukan, top model diskon 20%. Diskon, ini nggak diskon. Top model keren sih ini guys, top model 1:32 ya. 155.500. Oke. Ada yang mantap ya. Ini di adegannya si Dom lagi rusak tuh balapan di awal. Wih, ada Harley Davidson nih. Keren. Ada Vespa LX. Wheelie-nya keren nih cuy. Wheelie-nya ini berapaan nih? Ini keren nih. Coba tanya. Oke, ini kita jadi ngambil wheelie. Wah, ini pas banget nih buat di dashboard mobil warna putih. Keren. Oke, hello.
Kali ini kita mau hunting di Toy City ya. Toy City. Nih kita masuk sini. Nah, sini bisa nggak ya? Sini ya. Di Toy City. Yo, ini dia guys untuk gantungan regulernya. Ini masih lot lama ya. Oh, satu lot lama ini. Nah, ada yang baru. Kita main lihat cepat tadi ya, nggak usah lama-lama. Ini juga masih yang lama ini. Oke, reguleran semua. Nggak ada yang bagus. Kita lihat tiket-tiket. Wah, belum pada datang nih ternyata. Belum restock guys. Nggak apa-apa, kita lihat-lihat aja ya. Kita hunting-hunting. Untuk harga Hot Wheels-nya, udah naik sama, 32.900. Udah sama nih, sama dengan Key Station, semuanya udah merata ya. Tuh, kita lihat dulu di bawah. Ini ada Treasure Hunt Regular. Regulernya nggak ada yang bagus guys. Ini ada 2 Jetsy. Krimum ada. Eh, ada yang Pixar nih. Nah, ini dia. Wah, ini dia nih guys. Yes, kira nemu yang Toy Story. Combat Medic. Nah, ini dia nih. Karena gue suka banget sama Toy Story, ini pasti gue ambil satu ya. Is apa ya? Ini lengkap guys nih, di sini masih lengkap. Oke, ada seri Minecraft nih. Wah, ini keren juga nih. Minecraft ada Axolotl, Zombie, Spider. Oke, kita lihat lagi. Nah, kemarin kita ngambil yang ini guys. Nah, si Howie Howler. Nanti kita review ya kalau kita sudah melengkapinya. Ingatnya pengen ngelengkapin semua nih, cuman kayaknya ini kurang bagus. Nanti beberapa aja yang bagus, karena emang gue suka yang ini nih. Nah, ini dia guys. Masih ada 3 nih, tuh. Masih ada 3 di Toy City ini ya, Toy City Botany Square. Oke. Kita lihat lagi di sini. Wah, ada yang premium ya. Masih ada ini. Ini gak ada yang mau ngambil nih. Gak laku, ini aku yang punya kuning Datsun, warna kuning. Masih banyak. Iya. Mazda, itu yang itu. Kemudian ada apa lagi di sini? Wah, ini barang incaran juga nih. Untuk yang Golf nih gue belum punya. Ini belum punya. Sama Ford Mustang belum. Cuma nanti kayaknya gue mau lewat online aja soalnya lebih murah. Kalau ini harganya sudah 124.900 cuy. Ya jadi lebih baik di itu aja, di Tokopedia. Tokopedia. Oke, kita lihat-lihat dulu, siapa tahu ada yang nyempil-nyempil ya kan. Mana? Oh yang ini. Yang ini namanya Nissan Silvia ya. Bagus sih. Nah, ini masih ada nih, Nissan Laurel. Wah, masih ada nih. Dulu sempat hot juga nih Nissan Laurel. Sekarang udah sedikit peminatnya, masih banyak sih. Tuh, ada 1 2 3 4 5. Masih ada 5. Oke, kita ambil ini nih pasti. Otomatis kita seret yang ini. Dapat. Ini ada tim transportnya, ini ada masih yang lama nih. Wah, yang ini tinggal RP ya. Untuk yang ini kurang ya. Ini ada di channelnya Om Paung nih, di PX Hobbies, dia ngoleksi ginian. Nih, harganya 79.900. Ini untuk yang 10-nya nggak ada yang bagus. Wih, keren nih isinya.
Hawa eksotiknya keren-keren. Velo pack ini harganya berapa nih? 179.900. Wow, enggak. Kita skip. Ntar sini dulu. Ini ada yang baru nih. Harganya 164.000. Wah, masih mahal ya. Ini juga keren. Oke, enggak ada. Untuk matchbox juga ini seri lama semua nih. Terakhir kali ini enggak ada perubahan. Harganya dia sudah berapa kalau matchbox? Oh, masih 29.900 kalau matchbox. Belum naik, masih 30.000. Itu ada monster truck segala macem. Ini kita habis dari rumah mertua. Habis dari rumah orang tuanya si istri. Jadi kita mampir dulu nih pulangnya ke Botani. Wah, unselected item. Oh, monster jam kayaknya. 30%. Oh, ini 15%. Oke. Kurang bagus sih kalau monster jam. Bagusan monster truck-nya dari Hot Wheels masih. Oke, mungkin itu aja kali ya video hunting singkat kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bayar ini, Combat Medic. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.